Tindakan Arif Bahran menulis luahan hati di laman Twitter mengundang persoalan netizen yang merasakan mesej tersebut ditujukan kepada Hakim Rusli. Sehinggakan ada peminat yang menyangkakan mereka sudah tidak sehaluan lagi. Hai, takkanlah bergaduh pula kan? Apa komen Bahran? Okey, bersama dengan kita sekarang Arif Bahran. Baru-baru ini di dalam Twitter, Arif ada menulis suatu perkataan yang dikatakan ditujukan kepada Hakim Rusli. Wow. Jadi betul ke benda tu sebenarnya? Okey, itu sebenarnya tak betul sebab I buat general statement. So siapa yang macam makan cili terasa pedasnya, that one I don't know lah. Sebab I memang suka tweet-tweet general tentang seorang. And kalau macam ada pihak yang terasa tu, then I'm so sorry. Sebab it's just me. Sebelum ni kalau kita tengok, Arif memang selalu bersama dengan Hakim Rusli sendiri. Dan bila keluar je tweet tu, tiba-tiba macam dah tak berkawan. Jadi memang bergaduh ke macam mana sebenarnya? Okay, sebenarnya kita orang tak bergaduh. Kita orang pun ada masa. As musician, dia ada masa dia sendiri untuk berfikir. And I pun ada kerja masing-masing kan. So kat situ, I tak ambil peduli sangatlah sebab we still contact each other, everyone's good with each other, so I'm all good. So tak ada macam bermusuh dengan siapa. Memang itu permainan. Orang cakap permainan dekat social media ke dekat luar, and apa orang nak bagi, orang nak cakap semua, I really don't mind. So masih berhubung lagi lah sebenarnya, tak adalah bergaduh. Tak ada bergaduh semua, memang berhubung. Semua okey je. Okey, kepada peminat semua, everything is good, all is good. You guys, I rasa tak payah nak macam risau ke apa-apa about our relationship. Sebab I pun dari kecil dah memang berkawan dengan dia. So there's no problem. There's no problem of me. And kita orang tak, I tak janji dengan myself sendirilah like kita orang akan bergaduh dalam masa depan ke. Sebab ini pun industry seni kan, so I don't know what's gonna happen. Tak boleh janji. And kami pun kawan baik. Tapi kawan baik pun memang still kawan. Hakim Rusli, kalau kau terasa apa-apa ke kat aku, aku minta maaf. Aku rasa we're all good. We can like, kalau kau nak jumpa aku, you just ring me lah. Okay? Ego mu yang sering menggunung dan menolakku jauh darimu.